Oke teman-teman, jadi ini adalah proses penyiraman pada jamur janggal, yaitu janggal yang daur ulang ya teman-teman ya. Ini yang kemarin saya posting videonya, proses pembongkaran, penjamuran, dan sampai proses pembuatan. Nah ini adalah usia 3 hari daripada janggal yang daur ulang. Ini kita lihat bahwasannya miliseniumnya sudah terbentuk seperti ini ya teman-teman ya, janggalnya sudah mulai nempel. Ini artinya tanda bahwasannya janggal daur ulang ini akan tumbuh dengan baik teman-teman. Ketika kita lihat miliseniumkita lihat ya teman-teman ya, ini mulai tumbuh. Jadi ini adalah tanda bahwasannya janggal yang sudah pernah dipakai pembuatan jamur ini masih bisa didaur ulang. Nah ya, kita lihat ya putih-putih ya, ini miliseniumnya sudah berbentuk nempel ya teman-teman ya. Ini nanti insya Allah tumbuhnya akan merata, bahkan bisa lebih baik dari janggal baru. Nah, sangat baik. Ini belum sampai ke sini ya, masih mulai merembet ke pinggir-pinggir ini. Ini ya, kita lihat ya di pinggir-pinggirnya ini tumbuh miliseniumnya. Nah, mulai dari pinggir. Ini adalah tanda bahwasannya janggal ini akan tumbuh jamur dengan baik insya Allah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bahwasannya janggal ini masih bisa didaur ulang. Ini saya mau proses penyiraman teman-teman. Ini ada bahan campurannya ya teman-teman ya, untuk proses kesuburan jamur nantinya supaya bisa tumbuh besar teman-teman. Teman-teman bisa lihat kondisinya ya. Ini dari pembuatan sudah 3 hari ya, kalsiumnya sudah mulai terbentuk, sudah menempel janggalnya, arti tanda bahwasannya janggal ini akan tumbuh jamurnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe untuk tahu kelanjutan dari janggal ini sampai tumbuh masa aktif panenannya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ini channel Al-Hidayah.234 ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Langsung saya akan melakukan proses penyiraman kali ini. Oke, terima kasih.